Imam Muda Nazrul ataupun kita panggil Ustaz Nazrul, dan di sebelah Imam Muda Nazrul itu ialah Brother Love atau Brother Iman, ikon beliau beberapa tahun yang lepas, tapi sekarang dah tak jadi beliau dah. Sebab bila tambah tahun, tambah umur, maka dah semakin tua. Kepada semua. Buat pimpin jum solat Jumaat, jum solat subuh macam solat Jumaat. Daripada pemulanya ayat Al-Quran ini diturunkan tadi yang dibacakan oleh saya, surah Al-Isra, maka kita tahu bahawa solat sudah diwajibkan kepada kita. Allah boleh bagi kita solat, Allah boleh jamakkan kepada kita iman untuk solat, tetapi oleh kerana kita ini diuji Allah, Allah subhanahu wa ta'ala syuruhkan itu mahal harganya, maka Allah perintahkan kita untuk mengadakan sesuatu, buat sesuatu, do something. Sebab apa? Sebab nakkan pahala daripada Allah supaya kita dapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, forum pada pagi ini akan dibicarakan oleh saya. Diharap orang kata kita biar rasa tak puas, jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti dia rasa puas, nanti dia muntah. Forum lebih kurang satu jam saja. Lepas acara satu jam kita nak makan. Lepas kita makan kita ada acara. Jadi kita satu jam, dua, tiga. Mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pada pagi ini iaitu ikrar, sebuah perjalanan luar biasa. Mungkin pada ketika dulu apabila Nabi Sallam diperjalankan, maka bertemu dengan Abu Jahal di bawah di gedung. Dipanggil orang ramai-ramai dekat Jabal. Tuan-tuan puan-puan, perjalanan yang jauh dapat didekatkan. Contohnya naik kapal terbang. Bulan Rejab ini bulan sembahyang Rejab Rajimba Rasul Jibril Qurab. Dulu Nabi naik kapal. Kita pergi haji naik kapal terbang. 8 jam sampai. Sekarang era globalisasi. Teknologi di hujung jari. Siapa kongsi, share, kongsi dalam media sosial. Tak sampai 5 saat. Satu dunia boleh baca. Apakah ibrah yang akan kita ambil pada pagi ini? Sama-sama kita dengarkan daripada ahli panel yang pertama dulu. Mikrofon dah ada Ustaz. Masya Allah, standby Ustaz. Oh, itu dia. Seorang imam muda, suaranya sedap, baca Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Soalan yang pertama yang saya nak tanya kepada Imam Muda Nazrul ialah, bagaimana menurut Ustaz, Imam Muda Nazrul, peristiwa Isra Mi'raj dapat memberi panduan, Masya Allah, inspirasi dalam menghadapi cabaran kehidupan moden seperti sekarang ini? Maklum sajalah kan, dengan ada TikToknya, dengan ada Instagramnya, dengan ada komen-komen. Tak percaya tengok tuan-tuan, cerita pasal aksiden aja. Orang yang komen kat bawah tu lagi pandai. No. Kan?
Jadi apa yang kita nak ambil ibrah daripada Isra Miraj ini menurut Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa dah, insyaAllah. Daripada beliau muda sampai makin muda sekarang. Dah bertahun dah tak jumpa, insyaAllah. Terima kasih kerana mempertemukan kami kembali. Puan-puan hajar, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang. Pada pagi ini untuk kita membuktikan kita masih lagi bergelar hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kami yang duduk. Rendahkan sayapnya untuk menaungi kita semua kerana apa? Ridha bima yutlab. Akan satu bentuk keretaan, nah, kekaguman kerana kita berada dalam suasana Ta'ala. Ridha akan kita berada dalam satu Tapi hari ini
Ambil. Waktu ujung-ujung 27 Rejab. Tetapi alhamdulillah malam ini, pagi ini, malam-malam pagi ini, pagi ini kita memulakan memberi satu momentum dalam kehidupan kita asbab. Okey. Tengah hype sekarang ni. Tengah panaslah isu-isu berkaitan dengan geng subuh macam Jumaat. Geng itu, geng ini. Semuanya itu untuk bulan Ramadan. Kerana itulah kata guru kami, antara ibrah dan pengajaran, cerita-cerita yang berlaku dalam kalender Islam ini memberikan 1001 hikmah dan pengajaran untuk kita hayati dan selami. Terutamanya bila kita tiba bulan Rejab, kemudian bulan dia tak payah nasyid kan. Tak payah kita nak ingat Muharram, Safar, Rabiul Awal. Agak aku terlupa. Kan? Lepas Rejab apa? Syawal ke Ustaz? Ada. Nah, takut kita terlupa. Biasa Rejab, lepas Rejab orang dah boleh ingat dah Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab biasa kita cerita berkaitan dengan Al-Isra' wal-Mi'raj. Syaban biasa kita cerita berkaitan dengan Nisfu Syaban. Alhamdulillah. Dia mendepani teknologi yang ada sekarang. Kalau hari ni, kalau sebelum-sebelum ni iklan-iklan tentang teknologi hari ni, dia sebut ini wilayah apa? Bila kita sebut ke? Ini wilayah Celcom, ini wilayah Digi, ini wilayah itu, ini. Tapi Al-Isra' wal-Mi'raj, dia merupakan wilayah iman. Ni hari ni. Yang mana di saat tidak ada apa jua bentuk teknologi dan kecanggihan ketika itu,
Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, mengkhabarkan, mengkisahkan tentang Al-Isra'ul Mi'raj yang terakam dalam Al-Quran, cerita Isra' surah Al-Isra', cerita Mi'raj dalam surah An-Najmi ayat 13 sampai 18. Nanti tuan-tuan tengok rujuk, boleh dapat. Tu cerita tentang peristiwa dan perjalanan Isra' dan Mi'raj. Ketika tidak ada apa jua teknologi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang perjalanannya daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Ya. Tuan-tuan agak-agak kalau kita berada di waktu itulah, kita percaya ke tak dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agak-agaklah. Agak-agak, ya agak-agak. Sebab hari ini, kita sebagai orang yang beriman, diceritakan tentang bagaimana mujizat Nabi SAW. Banyak mujizat Nabi ini. Banyak kisah-kisah yang menguji keimanan kita semua. Sehinggakan ada surah yang disebut sebagai surah. Surah apa? Al-Qasas. Cerita surah yang menceritakan kisah-kisah yang menguji iman kita. Dan menguji tahap keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau nak cerita tentang satu bentuk teknologi kecanggihan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita letakkan dalam diri kita ini, bila pun dia berlaku, apa pun keadaan yang berlaku, iman kita tetap mendahului teknologi kecanggihan yang ada sekarang. Betul ke betul? Oh, tak dengar ada suara anak kita belakang tu. Nah. Walau macam mana canggih pun telefon kita sekarang ni, walau kita berada di sini, kita boleh video call kawan-kawan kita dekat Makkatul Mukarramah, dekat Madinah. Orang boleh tahu apa yang kita buat dekat sana. Semua teknologi canggih hari ni. Nah. Teknologi apa sekarang tak? AI. Suara saya. Macam mana? Boleh di... ditiru, bukan setakat muka dah sekarang, suara, betapa canggih, hebat teknologi hari ini. Ya? Tetapi ianya tidak boleh menandingi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan kebesaran dan kehebatannya sehinggalah ke waktu hari ini, di saat wahyu dan mukjizat itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan sehingga pada kita hari ini untuk membuktikan wilayah iman ini tanpa sempadan. Itu satu wilayah iman. Nah, jadi bila datang bentuk teknologi macam mana pun, apabila iman kita melalui satu keadaan salimun aqidah, akidah yang sejahtera, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan betul-betul, dengan secara jasam kuat, teguh, apa bentuk teknologi pun akan dimanfaatkan dengan sebaiknya. Apa sudah tengok jam dah tu? Yang kedua. Dua, satu, sikit. Dua. Nah. Bagaimana sifat kehambaan perlu wujud dalam diri kita semua masing-masing. Hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil. Oh, pandai anak-anak kita hafal Quran tu. Alhamdulillah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan siapa dia? Abdihi, hamba-Ku, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bermaksud darjat dan maqam yang tertinggi di sisi Allah siapa? Raja kah? Presiden kah? Perdana Menteri kah? Nah? Menteri besar kah? Datuk apa tu, apa CEO kah, apa benda kah, orang pangkat-pangkat tinggi ke? Tidak. Tetapi yang paling tinggi di sisi Allah ialah hamba. Kita ada peluang tak jadi hamba Allah? Kita ada peluang tak? Kita rasa kita hamba Allah ataupun tidak? No? Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sambung.
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Acuan Allah, sibghah Allah. Tidak ada acuan lain yang lebih baik daripada acuan Allah. Kepada tentatif Allah, agenda Allah. Ini sibghah, Ustaz. Nah, sibghah Allah, agenda Allah, peraturan Allah, ketetapan Allah, wawasan Allah, gagasan Allah. Boleh guna itu semua, Ustaz. Nah, sebab dia sibghah. Nah, tidak ada acuan lain, tidak ada sibghah lain yang lebih baik daripada acuan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu abidun, dan kita semua merupakan hamba Allah apabila kita mengikuti acuan Allah. Nah, mengikut acuan daripada Allah membuktikan kita semua ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh buat hari ini macam-macam program, macam-macam tentatif agenda, tetapi selagi mana kita tidak memperhambakan diri kepada Allah, momentum tu dia akan semakin semakin kurang dan kendur. Kendur ke luntur? Kendur ke luntur? Sama. Nah, kan? Jadi menghambakan diri kita dengan mengetahui inilah mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala ali washabi wabarak wasallam. Maka apabila menyedari kita hamba, bermaksud apa jua bentuk cabaran yang akan kita lalui, nescaya kita akan serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan kita dan memandu diri kita ke arah kebaikan. Dan yang ketiga, maksud sebelum kita tutup untuk orang pertama, Al-Isra'ul Mi'raj mengajar kepada kita tentang bagaimana membentuk sifat dan peribadi Muslim yang sejati dengan kita mengambil intipati Al-Isra'ul Mi'raj, iaitulah cerita tentang ibadah solat. Solat membentuk jiwa dan hati kita sebagai mukmin yang sejati. Nah, kerana itulah masya-Allah tabarakallah, Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam kitab Hikam dia menyatakan bahawasanya tidak semua orang yang solat itu mendirikan solat. Nah, maksudnya beliau menyatakan kepada kita bahawasanya bukan hanya kita solat, nah, tetapi muqim as-salat. Bukan hanya la wujud as-salat, bukan hanya solat saja, tetapi muqim as-salat. Hari ini geng subuh macam Jumaat kita solat, tetapi bukan hanya nak membentuk orang yang solat, tapi membentuk orang yang muqim as-salat. Macam doa Nabi Ibrahim tu, Rabbi ja'alni, tak saya nak dengar ramai-ramai sebut ni, masih doa apa yang doa ni, Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a. Wih, ini makam muqim as-salah ini intipati daripada apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Bermaksud kalau kita orang yang mendirikan solat, insya-Allah apa jua masalah, apa jua apa tu komentar dan sebagainya akan menjadikan kita orang yang sentiasa ada pelindung dan benteng daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak kita ingini. Dapat kot tak? Tiga benda. Wilayah iman. Lagi, kehambaan solat tu sendiri. Wallahu'alam. So, insyaAllah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Pusingan pertama soalan yang telah pun saya ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Nazrul telah pun terjawab. Dan untuk pengetahuan hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita sedar atau kita tak sedar, sebenarnya ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah lebih kurang 13 tahun, tak ramai yang masuk Islam. Lebih kurang dalam 100 orang. Lebih kurang dalam 100 orang secara sembunyi-sembunyi Nabi SAW berdakwah. Dan apabila berlakunya peristiwa Isra Mi'raj, ramai di antara mereka yang keluar daripada Islam. Kenapa? Karena tidak percaya. Karena tidak yakin bahawa itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, dari situlah bermulanya seorang sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, yang digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam As-Siddiq,
rezeki tentang teknologi juga. Kita, apabila kita dapat cerita tentang Isra Mi'raj ni dah 1,400 tahun dulu dah. 1,445 tahun. Saya dalam dunia seni mungkin kita tak ada teknologi tu. Tetapi orang putih, kan, dia bukan orang Islam. Tapi dia boleh manipulate cerita tu. Perjalanan Isra Mi'raj tu, dia buat Back to the Future. Michael J. Fox berlakon. Kereta terbang, dia boleh patah balik zaman lalu. Dia boleh pergi tahun depan. Dia boleh pergi 1,000 tahun lagi. Kan? Walaupun dia tak yakin, tapi dia boleh manipulate. Dia buat cerita tu macam real. Oh, kan? Macam sungguh-sungguh. Dia boleh connectkan wayar masuk sana, lalu tiba-tiba dia boleh pergi ke dunia lain. Itu cerita orang putih. Kita bukan nak cerita pasal kita lah, kan? Pasal kita ni kadang-kadang kalau kita buat lebih sikit, dia tukar kondem ramai. Kan? Baru gua apa-apa, buat macam ni. Baru main masjid, dia kata, ini 3 hari balik. Kan? Baru buat kempen apa ni, solat solat subuh macam Jumaat, paling tinggi sebulan, kan, paling tinggi seminggu. Tukang kondem kita paling ramai, kan. Baik, soalan saya dalam konteks teknologi ini yang pesat berkembang, bagaimana kita boleh mengambil iktibar pula dalam perjalanan Isra Mi'raj? Kalau orang putih dia boleh ambil iktibar buat filem, buat movie, buat macam real, kita nak buat apa? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak berapa respon senyap dia. Saya mulakan dengan pantun lah. Nampak hantu kom-kom berlari-lari. Assalamualaikum dan selamat pagi. Baru ada orang jawab. Okay, terima kasih banyak Abang Syamsul Gau-Gau, moderator kita Al-Fadhil Imam Muda Nazrul. Seterusnya Tuan Nazir serta jawatankuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para petugas masjid, sukarelawan masjid, geng-geng masjid, geng-geng kuliah, geng-geng subuh kita yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat sama-sama kumpul. Dan bukan senang Abang Syamsul kita nak datang sini, sebab biasanya subuh waktu yang paling lengang tadi. Tapi Masya Allah, saya terkejut. Tadi nak parking pun payah tadi. Nak parking pun susah. Ini waktu subuh. Bukannya semayang maghrib ke, semayang jumaat ke. Subuh. Jadi di saat ini, biasanya orang lain mungkin sedang diurut mimpi lagi. Tapi kita dah kat masjid lah. Mungkin orang lain sedang leka lagi dengan, kalau yang mak-maknya sibuk nak masak lagi untuk sarapan. Yang bapaknya dah mula apa ni, rancang-rancang nak berkebun ke, nak pergi apa. Tapi kita hari ini kumpul kat masjid, sembahyang subuh berjamaah dan dengan kuliah sama-sama. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang mana Allah Ta'ala memang memilih kita, melantik kita untuk berada di dalam masjid Allah ini. Ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ramai yang dapat datang ke masjid, tapi tak ramai yang dapat bersyukur kerana dapat datang ke masjid. Marilah kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang sangat besar ini. Jadi pagi ini macam ada sedikit menggamit memori. Dulu pun saya selalu juga pergi kuliah kat sini. Ini cerita berapa 5-6 tahun, 7-8 tahun lepas kot. Kat sini lah selalu kuliah maghrib dan sebagainya. Pernah juga berforum kat sini. Dan saya juga kali pertama tengok Abang Syamsul Gau-Gau pun di Syahdam. Masa tu first time terjumpa kat mana bang? Abang ingat tak? Bohong bang, tak ingat. Sebab first time saya jumpa dia dekat apa ni? Kompleks PKNS. Masa bukan ke kompleks PKNS. Masa tu saya datang daripada Kelang, jauh-jauh datang naik bas nak tengok Syamsul Gau-Gau dalam rancangan sinar pasport sinaran apa? Pasport apa bang? Sinaran pasport. Apa benda tak? Sinaran pasport kegemilangan. Cerita zaman sekolah-sekolah dulu tahun 96 bang. 94. Okey, saya pun dah lupa dah. 30 tahun yang lepas. Jadi masa tu muda belia lah. Tapi hari ni kat kursi kita ni dia yang paling tua lah. Tapi Alhamdulillah, memang saya mengerti. Saya follow Abang Syamsul Gau-Gau. Sebut tu lah Syamsul Gau-Gau kan. Sebutan kena betul. Gau-Gau. Dia ada makhraj dia. Dan dia ada intonasi dia yang tertentu. Kalau salah sebut,
boleh berdosa kan? Okey, jadi masa tu sekerat jadi polis, sekerat jadi pelakon, sampai dah sekarang, dan sekarang dah jadi ustaz lah, alhamdulillah. Apa ni, belakang Abang Syamsul, saya panggil Ustaz Syamsul, Ustaz Syamsul. Jadi, pagi malam tadi orang rumah saya tanya, bang, pagi besok ada program ke? Ada. Forum, forum. Ha, kat mana, kat Syah Alam? Betul. Subuh. Dia kata apa dengan Ustaz Syamsul? Ustaz Syamsul lepas ke? Ha, dia naik bawah. Siapa Ustaz Syamsul? Kau, kata dia, alhamdulillah bersama dengan Abang Kau. Ingat ini, Abang Kau, kau. Dan pagi ini juga saya bersama orang kampung Kau. Program kat universiti, ada program ajak budak-budak universiti kahwin cepat. Ha, jadi maksud tu memang budak muda je kan. Kalau kat sini pun nak boleh juga. Jom kita kahwin lagi. Tak jual dia. Jom kahwin lagi. Ha, boleh? Mesti, ha, mesti ramai yang takut. Termasuklah saya. Okey, itu mukadimah je. Baru mukadimah kan. Okay. Soalannya tentang teknologi. Okey, bila kita sebut tentang Isra' dan Mi'raj, dia ada dua perkataan. Isra', satu lagi Mi'raj. Jadi sebut betul-betul Isra' Alif Sin Ra Alif Hamzah Isra' bukan Israq. Ha, lepas tu ada sebut Ustaz nak bagi ceramah, bagi ceramah Ustaz. Ada ceramah Isyak Miraj. Isyak, Isyak Miraj apa benda Isyak tu? Isra'. Tuan-tuan sebut tu kan? Isra'. Raj, Rif, Ra, Alif, Jim. Mi'raj. Bukannya Mi'raj, Mi'raj. Ustaz, nak bagi ceramah boleh tak? Ha, nak tuan bagi ceramah apa? Tajuk Isra' Mi'raj. Ha, sebut pun tak betul. Sebut biar jelas dan terang Isra' wal Mi'raj. So, dia ada dua perkataan. Yang pertama Isra'. Isra' tu apa? Perjalanan di atas muka bumi pada waktu malam. Asra'. Jadi, waktu malam lah. Dia ambil perkataan Sarah Yasiru, iaitu berjalan sayarah kereta. Jadi, Asra' diperjalankan. Allah SWT tu diperjalankan. Eh, Nabi tu diperjalankan. Bukan Nabi berjalan. Tapi tu Nabi diangkat dan diperjalankan. Itu Isra'. Mi'raj pula daripada perkataan Araja. Araja itu yang diangkat ke langit. Kalau kita ambil botolnya, kita angkat ke langit, maka botol ini telah dimi'rajkan. Jadi yang dimi'rajkan dalam kisah ini ialah Nabi SAW. Banyak Nabi-Nabi yang sebelum ini memang traveling. Dan mereka akan travel sama ada naik unta, lembu atau kuda ataupun mereka berjalan kaki. Dan saya cek zaman Nabi dulu, kalaulah ada orang di zaman cepat satu bulan, paling cepat. Paling cepat dalam dan kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim AS pun dulu sama. Perjalanan satu bulan daripada Palestin nak menuju ke Mekah. Sehala. Sehala. Jadi, daripada Palestin nak pergi ke Mekah sangat jauh. Lebih kurang 1,234 km jarak perjalanan. Dari Palestin nak pergi ke Mekah. Palestin ada 4 musim. Kalau musim sejuk, ada salji. Mekah tak ada musim. Panas. Musim sejuk pun panas. Musim panas lagi panas. Jadi Mekah boleh dikatakan tak ada musim lah, panas belaka. Nak ceritakan Mekah dengan Palestin sangat jauh. Seolah-olah macam dunia yang berbeza. Dan dalam surah Al-Isra' yang telah dibaca. Ilal Masjidil Aqsa. Kenapa dinamakan Masjid Aqsa? Aqsa ni maksudnya pusat. Aqsa ni maksudnya ialah yang paling hujung. Jadi dalam semenanjung Arab, Palestin atau Masjid Al-Aqsa itu terletak di ujung semenanjung Arab atau permulaan semenanjung Arab. Nak ceritakan Mekah dengan jadi nak ceritakan Palestin itu sangat jauh. Tapi bila Nabi cerita pada sahabat-sahabat yang lain, tahu tak, mana tadi aku pergi Palestin? Mana tadi aku pergi Palestin? Bila? Malam tadi kau pergi? Ha. Lepas tu sekarang kau ada kat sini. Eh, kau tahu tak nak pergi Palestin tu sekurang-kurang sebulan sehala. Pergi balik 2 bulan. Macam mana kau cakap kau pergi Palestin malam tadi? Malam tadi baru pergi. Malam ni dah ada kat sini balik. Pagi ni tiba-tiba tercongok kat
Sebab kita belum fikir balik macam mana Nabi boleh pergi ke Palestin dalam satu malam, pergi dan balik.
announcement. Ustaz sampai awal ni kan, imam beritahu ada acara berkhatan. Kalau kita berkhatan, saya dapat berkhatan anak saya, apa yang dipatuhi? Buatkan masjid 150 orang, apa ni, kaya masjid, 100 saja. Siapa yang tukar bayar, masjid bayar. Haa, kan? Sila telefon tu dia kan kosok-kosok tu, Haji. Haa, masuk dalam tabung. Yang mana belakang apa ni yang selalu apa ni Bang Haji, Bang Haji. Ya. Saya tengok ada yang confuse. Dia keluarkan duit. Ya. Dia tengok ni semua dia besar, saya dia kecil. Jadi saya fikir saya cadangkan jangan confuse. Keluar je apa yang ada, keluar. Keluarkan. Dia buka wallet, dia confuse nak pilih mana. Masukkan wallet terus. Ada satu cerita. Dia pilih, dia buka wallet, dia pilih hak kecil. Dia berbuah kecil. Tiba-tiba orang belakang cuit, bagi duit 1,000. Dia masuk dalam tabung, rupanya duit tu duit dia. Duit dia jatuh, orang belakang bagi kat dia, dia ingat dia bagi duit tabung. Ambil. Masukkan insyaAllah. Baik, dalam masa yang sama tuan-tuan, ada live. Ada live sekarang ini daripada Masjid Al-Munawwarah. Tolong share banyak-banyak. Kan, kongsi pahala. InsyaAllah kita sama-sama dapat manfaat daripada majlis. Ada orang kita hulur tabung depan dia. Dia buat bodoh je. Lepas jumat kot habis. Allahu akbar. Tapi insya-Allah staf TV 3 ketika sudah aku datang tu. Mudah lagi. Seorang juga staf TV 3. Jadi 4 orang yang rapat-rapat dengan saya tak sampai sebulan. Masya Allah. Baik, kita sampai ke pusingan dan seterusnya. Ya. Saya pun dah lapang Ustaz. Tadi 10 minit kita berkurang. 7 minit saja. 7 minit, okay? Sebab ada conclusion. Conclusion lagi 3 minit. Baik. Ustaz Imam Muda Nazrul. Kita pergi tadi cerita ibrah teknologi. Baik, seterusnya nilai, value. Okay. Value untuk apa perjalanan Isra Mikraj yang boleh kita terapkan sekarang. Okay. Value adalah nilai. Masya-Allah. Check and balance. Ni kita cerita maklum saja kita duduk di Shah Alam. Kalau saya duduk dekat Kelang ke Kelantan ke kita tak ni cerita bab tu. Ini kita nak bagi value Isra Mikraj ni untuk kita ambil pula ataupun nilai perjalanan Isra Mikraj ni untuk kita sama-sama ambil ibrah dia. Tafadhal. 7 minit. Insya-Allah. 7 minit eh? Ya. Kipas dah pusing dah tu kan. Tadi kan tak hidup kipas ni dah berangin. Belakang sejuk lah tu. Tahun ni ya Allah sejuk tu. Boleh lagi lah tuan-tuan. Boleh. Dia sebab bila tengok nikmat banyak dekat Masjid Munawwarah ni. Saya baru balik Sabah sebenarnya. 4 hari, 5 hari saya di Sabah. Di masuk kampung-kampung pedalaman Sabah. Kita tengah bangunkan surau di kampung Panginatan Ranau. Pergi masuk surau-surau yang terbiar sana. Bila tengok nikmat-nikmat pagi ni, rasa syukur yang teramat sangat. Bila dengar PA system sedap macam ni, teringat kawan-kawan kami di pedalaman Sabah yang setiasa menanti dan mendambakan akan adanya insan-insan yang setiasa bersama dengan mereka untuk mengajar mereka tentang apa itu erti agama. Jadi ibrah yang paling besar untuk saya kongsikan untuk 7 minit ni, Tuan Haji, Ustaz lah, betapa kita semua memahami tuntutan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ala saghratin min suhuril Islam. Kamu adalah penjuru daripada penjuru-penjuru agama. Maka berperananlah di setiap posisi kamu. Berperananlah di setiap nafsu kita
sesuatu yang terbaik demi agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka berperananlah kita di setiap posisi yang kita berada hari ini. Datanglah kisah macam mana pun tentang agama, datanglah cerita tentang Isra dan Mi'raj, tentang Nisfu Sya'ban, tentang Al-Qadar, tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita tidak mendatangkan rasa peranan dalam urusan agama, maka masya-Allah berat tanggungjawab kita untuk meneruskan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua di kalangan kita ada peranan kan? Raji ada peranan. Sekarang ni tengah host apa Marhaban. Pentas Marhaban. Masya-Allah. Baru-baru ni habis dah kan? Baru-baru ni dengar kisah perjuangan dan pengorbanan, habis duit berapa ratus ribu, jual rumah apa semua. Ini kisah yang semua yang kita dengar sebab apa? Nak memainkan peranan untuk urusan agama. Bergadai habis, habis duit apa semua untuk belajar ilmu Al-Quran, untuk boleh menyampaikan pada masyarakat. Ya? Saya mata ni apa, pentas Marhaban. Pentas Marhaban. Saya tengok karya apa, karya? Kari Kura. Bukan, karya apa, cerita apa tu? Karya siapa? Saya tengok tu je. Cerita lawak. Ini legend ni. Dan mata saya hari ni ni, dia agak terganggu dengan saya nampak ada legend kita ni. Betul ke? Badullah Saleh ke? Betul ke? Masya Allah. Betul eh? Hebat bang. Datuk kan? Masya Allah. Selalu tengok kat TV. Mata saya bila cik tengok Al-Tiyah ni, asyik terpandang ke sana aja. Masya Allah. Dan nak sebut tadi peranan tadi tu. Kalau macam petang ni kan masjid nak buat program kan? Malam ni. Nak buat apa tu? Layar besar tu kan? Sebab apa? Nak tengok Malaysia lawan Bahrain. Kan setiap pemain dan player tu ada peranan masing-masing. Betul? Baik Arif Aiman, baik siapa tu? Faisal Halim, baik Halim Hafiz. Saya Eko. Kan? Semua kan ada peranan masing-masing tu. Tapi player tu 11 orang saja yang boleh main. Yang diperjalankan Isra dan Mi'raj tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang je. Tapi yang dengar tentang kisah tu ramai. Ya? Yang nak meyakini ataupun tidak tentang cerita tu ramai. Maka kita hari ini yang dengar tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj ada peranan. Player setengah padang tu berapa tu? 11 orang saja. 11 orang. Syahmi ni tak boleh tiba-tiba, eh kau ni susah sangat nak golkan ni. Siapa tu? Keeper kita tu? Siapa? Syahmi pula siapa tu? Siapa keeper tu? Jihan tu. Marah salah sebut. Jihan Ustaz. Marah siapa tu? Tiba-tiba dia nak tukar jadi striker. Mana boleh? Dia dah di training untuk jadi keeper. Tiba-tiba nak jadi striker. Tak boleh. Tapi tuan-tuan puan sekalian, dekat stadium dia, menentang Bahrain. Menang ke menang? Kalau tak ada cana no? Maka tuan-tuan puan sekalian, Al-Isra wal-Mi'raj memberikan satu pengajaran kepada kita semua untuk mainkanlah peranan, untuk ingatkan generasi kita tentang agama. No, macam kita sekarang ni tadi penuh, makin ku 7 lebih dah makin kurang. Sebab tu nak bagi 7 minit ya? Kita pula kena ikut masa. Dia akan, momentum tu dia akan turun. Macam ni, mana boleh ada orang boleh kekal duduk sampai habis forum? Saya dah. Seorang keluar. Ya, betul. Lurusan. Nak ceritanya, itu keadaan yang akan berlaku pada kita kalau momentum tu pun ada, cetusan tu ada. Tapi kalau kita tak sedar akan adanya peranan yang perlu kita mainkan, maka agama itu akan terus dikesampingkan. Samalah macam yang kita pergi dekat Sabah ni. Kalau kita kat sini, kita bicarakan tentang geng subuh macam Jumaat, nak penuhi masjid surau dengan para jemaah. Tapi kita di Sabah, Zat, surau banyak terbiang. Dia orang kat sana harap bila lah Tuan Haji Sang surau kau nak main ke kampung kami.
Kami ni sudah lama memeluk Islam, Ustaz. Dia katanya, aku ni sudah lama memeluk Islam, Ustaz. Tapi aku tidak tahu apa itu agama. Sehingga kan ada yang kata, bila kita tanya, kau ni agama apa? Kau ni agama apa? Dia kata, aku ni Krislam, Ustaz. Mbak, ya, sekejap aku pergi ke gereja, sekejap aku pergi ke surau. Kalau aku pergi surau pun bukan aku dapat apa-apa. Nah, tapi kalau aku pergi gereja, ada makan-makan, Mak, kata dia. Nah, Ustaz, kau datang ke kampung kami ni, kami dapat rasa solat berjemaah, Ustaz. Bila kau datang kampung kami ni, baru kami dapat rasa apa itu erti solat berjemaah. Kerana kami tiada imam di kampung kami. Nah, kami tiada imam. Baru tahun lepas, Ramadan. Inilah ni, dalam tempoh ni, kami cari surau-surau yang mana boleh kami hantar para imam. Tahun lepas, kami hantar 40 orang anak muda jadi imam masuk kampung-kampung pedalaman. Tahun ni agak-agak ada wakil daripada Masjid Al-Munawarah. Ikut saya pergi pedalaman Sabah. Siapa nak ikut? Turun tangan. Oh, semua tu. Betul lah tu. Masih bersama dengan saya. Masih difokus. Siapa nak ikut? Turun tangan. Semua turun tangan. Alhamdulillah. Hebat. Nah? Sebab ini peranan kita. Tuan-tuan puan sekalian. Nah, cerita tentang ibrah, perjalanan, perhambaan, kesungguhan, keimanan, keyakinan, semua itu menuntut kepada kita menggerak. Banyak sangat aircon dekat kita punya masjid ni. Banyak sangat ada ni. Bagi satu lah dekat pedalaman Sabah apa salah. Macam banyak sangat itu satu nikmat besar untuk Al-Isra Al-Mi'raj kita bagi kali ini. Nah, sebab apa yang kita bagi dekat sana, sebab kita memang kita berada di lapangan itu. Dan wajib pun tak reti. Allah, tu peranan siapa tu? Yang dah ada lima. Mandi, oh, ada wajib ke? Ya, masya-Allah, tuan-tuan. Maka, ayuh, nah, banyaklah pengajaran kalau kita nak ambil Isra Mikraj. Cuma saya nak sebut inilah peranan tadi tu. Peranan supaya kita rasakan lah apa yang saya sampai dan kita sampaikan ni ada manfaat. Kalau ada live, saya pun tengah live dekat TikTok sana, tengah live, tu pun tengah live, share. Nah, supaya Alif Sata yang dah gerakkan geng subuh macam Jumaat, kita juga menyedari bahawasanya bukan disebabkan Alif, tetapi disebabkan mukjizat Allah yang mengingatkan kita tentang solat itu sendiri. Jadi jom tuan-tuan puan sekalian, teruskan mainkan peranan kita masing-masing. Jomlah, siapa yang nak daftar diri ikut saya pergi Sabah. Silakan. Silakan. Masya-Allah. Itu soalannya. Conclusion nanti. Jawab. Oh, conclusion boleh. Nanti jadi panjang, minta maaf eh. It, boleh. That is for conclusion the question. Alright, baik. Terbaik. Jadi baik. Sekadar itu jelah. Okay. Insya-Allah. Jadi 7 minit juga tu. Boleh. Insya-Allah. Saya ambil tu peranan. Peranan. Baik. Ya. Yeah. Terima kasih nah, insyaAllah. Terima kasih kepada Fadhil Ustaz Imam Mulla Nazrul. Baik. Sebenarnya daripada itu dia cerita tentang istiqamah tadi. Betul. Istiqamah. Baik. Masuk tentang saya juga tadi cerita sikit. Bukan tentang dakwah Nabi. Ini tentang kita, Allahu Akbar, pengorbanan kita sikit saja. Mati besok kita tinggal juga duit. Ya, kalau kita ada banyak duit mana pun, rumah besar mana pun, kita mati tinggal juga. Ini kita tengah masih hidup. Maksud saya tengah hidup, habis takat 300 ribu, duit Allah ganti balik, tak ada masalah. Betul. Nothing, no problem. Baik, Ustaz. Ya, ya. Apa dia? 5 minit. Okay. Oh, makin pendek kan? Makin pendek. Time is running out. Okay, Masya Allah. Time is running out. Okay. Dia cakap banyak tak apa. Because I'm a policeman. Okay. I'm ex-police. Okay.
I'm very concerned about time. Oh, okay. Sure. I cannot skip in Anggeris, but you can speak. Okay, Ustaz. Yeah. Soalan saya begini. Yeah. Apakah perjalanan surah Miraj dapat memberi petunjuk tentang cara kita memahami? Ini tentang teknologi membuatkan antara kita sekarang dah Nabi suruh seorang bagi makan. Nabi suruh solat malam. Tapi teknologi membuatkan sekarang ni dia masuk kalau jumpa bagi salam pun tak ni askum. Wakpe. Takkan lom. Kalau kata kata Cana. Nak lek. Nak lek kan. Lek lu sakok lu. Ah, sakok tang. Okey. Alright. Itu sekarang. Okey. Kalau kata isteri pun macam tu juga. Bang. Lek ke? Nakkan lom. Takkan lom. Okey. Isra Mikraj ada ke kita cerita komunikasi yang sebegitu? Ada. Patut. Okey. Rasa dalam malam tadi soalan lain. Pagi ni soalan lain pula. Soalan tu juga. Yeah. Cuma tengok betapa otai yang dia pakai lain macam. Macam orang pakai tab kan, dia pakai. Saya orang lama. Ya Allah. Saya orang lama. Tua betul ni. Tua tak apa masih hidup. Kita tak tahu orang muda dia hidup macam kita lagi. Yelah. Mana tahu yelah. Abang Syamsul dah tua. Saya dah sampai 56. Ustaz dah takut tak sampai. Ustaz dah kena heart attack itu. Jap. Saya tak boleh cakap dia. Abang Syamsul mungkin dia mati dulu. Saya mati kemudian. Tak apa. Saya dah sampai 56. Ataupun mungkin saya mati kemudian. Dia mati dulu. Tak tahulah kan, wallahualam. Ni cerita pasal umur ni. Saya sampai 56 dah Ustaz. Tak sampai lagi. Masya-Allah. Oi, ni boleh tahan kan ada tembak saya. Macam pakai pistol betul. Okey, soalan tadi. Saya tadi Imam Muda Nazrul cerita pasal aircon. Sebenarnya cerita pasal aircon ni dia boleh kaitkan dengan Isra Mikraj, dia boleh kaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam mana kisah Nabi Ibrahim, dia telah dibakar dengan api. Tiba-tiba Allah arahkan api untuk jadi sejuk dan jadi selamat untuk Nabi Ibrahim AS. Pun manusia mengkaji, oh rupanya api boleh jadi sejuk dan nyaman. Kita tahu aircon kita hari ini. Tenaga dia mana? Aircon datang dari mana tenaganya? Elektrik. Elektrik panas ke sejuk? Elektrik panas. Elektrik ni api lah. Elektrik panas. Tapi tiba-tiba bila kita hidupkan elektrik tu dan gunakan elektrik, tiba-tiba sampai pada kita ialah angin yang sejuk. Angin yang jadi ini pun kita boleh kaitkan dengan kisah Isra' dan Mi'raj. Yang mana kisah Isra' Mi'raj banyak benda yang rupa-rupanya boleh bedah dada kita. Rupanya malam kita boleh travel semalam. Sebenarnya peristiwa Isra' dan Mi'raj tu tahu tak berapa lama berlaku? Kita cerita pun lama. Daripada Mekah singgah di Madinah, daripada Madinah pergi pula ke Tur Sinai, tempat Nabi Musa AS terima kitab Taurat. Kemudian daripada situ travel pula ke Bethlehem, tempat Nabi Isa dilahirkan. Kemudian daripada Bethlehem pergi pula Masjid Al-Aqsa, tempat Nabi sama-sama solat, kemudian solat berjemaah ramai-ramai. Lepas tu Nabi naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, patah balik 6, naik balik 7, patah balik 6, naik balik 7, patah balik 6, sampai akhir turun semula ke muka bumi, turun di Masjid Al-Aqsa dan akhirnya kembali semula ke Makkatul Mukarramah. Saya cerita pun lama, itu pun telah dipendek-pendekkan. Tapi sebenarnya peristiwa Isra Mikraj berlaku berapa lama? Siapa yang tanya syekh saya, berapa lama sebenarnya? Dia kata, lamanya macam kau naik buai, tiba-tiba bila kau turun daripada buai, buai itu masih berayun. Buai itu masih berayun dan ketika Nabi pergi ke Isra dan Mikraj tu, Nabi turun dari buai dan ketika Nabi sampai balik ke rumah Nabi, buai itu tak bergoyang lagi. Maknanya berapa sekundnya? Faham kan? Dia punya tempoh tu sangat sekejap. Jadi nak ceritakan rupa-rupanya akan datang pun nanti masa akan boleh dipendekkan, boleh kita boleh travel akan datang. Jadi maknanya itu pengajaran lah. Tuan-tuan kalau faham-faham lah, tak faham tak faham. Okay. Seterusnya soalan apa tadi? Teknologi kan? Teknologi dia komunikasi. Ada tak dia punya dalam perjalanan Nabi Isra Mikraj tu tentang komunikasi? Cuma saya boleh sebutkan kat sini lah. Betapa sekarang ni roh komunikasi semakin lama semakin hilang lah. Ya betul. Okey. Jadi sebab teknologi ni dia ada baik dan buruknya. Cuma ada saya naik kelas semalam, tiba-tiba ada orang tanya saya, Ustaz, apa beza zaman dulu orang belajar dengan zaman sekarang orang belajar?
kebetulan dia tahu saya ustaz, dia tanyalah masa saya naik Grab tu. Jadi saya kata orang dulu belajar mesti jumpa tok guru. Sekarang ni tok guru pula yang datang jumpa pelajar. Maknanya ustaz-ustaz dipanggil ke masjid. Kalau dulu orang pergi ke rumah ustaz, sekarang dah terbaliklah. Ustaz-ustaz pula dipanggil datang untuk ke tempat tu. Terbaliklah. Dulu anak murid jumpa tok guru, sekarang tok guru jumpa anak murid. Satu contoh. Yang keduanya macam baca Quran Zaman dulu orang baca Quran, dia ambil wuduk dulu, dia pegang Quran, ngadap kiblat baru baca. Zaman sekarang, dia buka handphone, dia buka sambil drive, sambil buka baca Quran atau sebagainya. Jadi maknanya tak samalah roh zaman dulu dengan zaman sekarang. Cuma tetap ada kebaikan lah. Sekurang-kurangnya dia buka. Kalau dulu susah nak buka langsung Quran, tapi bila ada handphone, anytime dia boleh buka. Tak ada alasan. Cuma kat situ roh tu kurang. Sebab apa? Dulu pegang Quran, kena ambil wuduk. Sekarang pegang Quran, pakai phone, tak payah ambil wuduk. Itulah. Jadi kat situ ada komunikasi tu, ada perbezaan yang roh tu dah tak sama dah. Dulu dengan sekarang. Lebih kurang macam tu lah. Abang Syamsul nak jawab pun 5 minit je. Bukan. Ada conclusion dekat depan ni. Apa dia? Okay, conclusion pula. Ada. Baik, hari-hari kita sampai ke pusingan yang ketiga. Perut dah mula lapang. Kan ada yang nak buang air. Untuk usia-usia macam kami ni, bila ada aircon macam ni, kejap-kejap nak buang air, kejap-kejap nak buang air. Jadi soalan daripada Datuk tadi yang dekat depan ni, conclusion. Conclusion 3 minit. Tafadhal. 3 minit eh. Dah 10 saat dah. Itu dan nilai yang perlu kita bagi untuk cerita tentang agama ni, sebab masing-masing kita ada komitmen kita masing-masing kan. Sebab masa-masa bunuh Buddha dulu dia tak belajar. Itulah. Kalau lah kita rasa agama ni lebih penting daripada apa yang dekat luar tu, mesti ramai lagi minta. Oh, Ustaz, tak payah 3 minit Ustaz, 13 minit pun boleh. Tak sarapan kita bagi ni. Dah kalau kita rasa macam agama tu lagi penting daripada apa yang kat luar tu kan, tapi tak apa, kita raikan. Sebab masing-masing kita ada komitmen masing-masing. Menjawab kepada apa yang ditanya oleh Datuk. Pernah ditanya oleh seorang sahabat Nabi SAW. Dalam Matan Arba'in, kitab hadis 40, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi pernah datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, kulli fil Islam. Wahai Nabi, tolong ceritakan kepada kami ni tentang agama. La as'alu ahadan ghairak. Aku takkan tanya dah dengan siapa-siapa lepas kau bagi jawapan. Maksudnya dengan apa yang Nabi bagi tu dah meredakan kebimbangan dan persoalan dia. Maka bila ditanya kulli fil Islam, ya Rasulullah, tolong ceritakan pada aku tentang agama, Nabi pun jawab dengan satu hadis yang kita boleh hafal dan amal sama-sama. Kata Nabi, kul, cuba sebut semua, kul. Kul amantu billah. Thumma istaqim. Katakan kamu beriman kepada Allah dan kemudian istiqamah. Soalan ni tadi dia berkait. Apa peranan kita sebenarnya setelah kita menyatakan keimanan kepada Allah, betul? Dengan kita melaksanakan segala tuntutan amalan yang ada yang berbentuk ukhrawiyah. Semua amalan-amalan yang bersifat ukhrawiyah yang sewajibnya kita laksanakan. Namun kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, amalan yang berbentuk dunia akan pahala, itulah yang perlu juga kita lakukan. Walaupun amalan ukhrawi itu tak berapa banyak. Solat kita banyak ada ke? Tak mungkin banyak lagi solat. Tuan Haji mungkin lagi banyak solat daripada saya. Al-Maklum lah, 56 tahun sudah. Saya baru 38 tahun, maksudnya ibadat ni kurang lagi. 56 tahun banyak kot ibadat dia kalau nak ukur, nak boleh kita kira-kira macam tu kan. Umat terdahulu nak kirakan ibadat ukhrawi dia, hidup sampai 1000 tahun, 500 tahun kalau dia beriman pada Allah dan Rasul, pahalanya banyak. Tapi berkat Nabi SAW buat amal sikit tapi istiqamah, pahala banyak.
Al-Isra' al-Mi'raj cerita pasal solat. Solat seorang dapat satu pahala, 20 jemaah 27 pahala. Al-Quran baca satu huruf 10 pahala dapat. Lailatul Qadar satu malam ibadat boleh dapat 1000 tahun punya ganjaran pahala. Lalu dimerajkan dalam satu peristiwa yang sangat hebat. Siap buruk, malaikat, cuci hati dan sebagainya. Senang cerita, malam tu malam lain macam. Malam yang sangat rare, yang tidak pernah dikurniakan kepada mana-mana manusia, walaupun pada Nabi-Nabi. Tak ada. Nabi Ishak ke, Nabi Yaakob ke, Nabi apa, tak pernah diisrak dan merajkan. Hanya Nabi kita SAW. Okey. Jadi nak ceritakan apakah ultimate goal ataupun puncak ataupun kemuncak tujuan Allah Ta'ala adakan Isra' Mi'raj. Kita semua tahu. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak sampaikan satu hadiah buat umat Muhammad yang juga tak diberikan pada mana-mana umat terdahulu. Iaitu Allah Ta'ala nak kurniakan umat Muhammad solat 5 waktu. Adapun arahan-arahan lain, rukun-rukun Islam yang lain semua disampaikan melalui perantaraan Jibril ataupun melalui Al-Quran. Contohnya macam kewajipan berpuasa, kutiba alaikumus siyam. Allah Ta'ala wajibkan melalui perantaraan Malaikat Jibril. Okey, beritahu pada Muhammad, umatnya diwajibkan puasa. Melalui ada perantaraan. Haji pun sama. Atimul hajj wal umrah talillah. Tunaikan haji dan umrah kerana Allah Ta'ala pun disampaikan melalui perantaraan. Adapun zakat, atuz zakah pun diminta untuk dilakukan melalui perantaraan. Tapi satu-satunya perkara yang Allah Ta'ala minta kita buat, yang Allah Ta'ala sendiri direct bagi tanpa perantaraan. Ha, tanpa perantaraan. You know when I speak English. Yes. Jadi tanpa perantaraan, solat sahaja yang Allah Ta'ala turunkan direct
pada Nabi kita Muhammad terus baik. Jadi nak ceritakan perjalanan yang panjang daripada Mekah pergi ke Madinah, Madinah pergi ke Tursinai, Tursinai pergi ke Bethlehem, Bethlehem pergi ke Aqsa, Aqsa naik 1, 2, 3, 4, 5, 7, langit turun balik 6, naik balik 7, 6, 7, 6, 7. Itu semua cerita tentang kewajipan menunaikan solat. Jadi maknanya bila sebut tentang Isra Mi'raj, apa yang terkeluar. Ceritakan memang soalan yang sangat penting. Sebab tu Nabi SAW banyak kali pesan tentang as-salatu imaduddin. Solat tu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan dia, dia telah mendirikan agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang tinggalkan solat, dia telah meruntuhkan agamanya. Pesan pada anak-anak kita, beritahu pada mereka, nak jadi jahat. Kita tahu Yahudi jahat, dia runtuhkan masjid. Dekat India pun ada orang runtuhkan madrasah. Dekat negara-negara musuh pun banyak institusi agama dirobohkan, madrasah diruntuhkan. Dan zaman Abraha dulu, Abraha pernah nak runtuhkan Kaabah. Mereka ni jahat, musuh Islam, sebab nak runtuhkan masjid, nak runtuhkan sekolah, madrasah, nak runtuhkan Kaabah. Tapi kita mungkin lebih jahat daripada mereka kerana kita nak runtuhkan agama kita sendiri. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang tinggalkan solat, dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Bukan runtuhkan Kaabah, bukan runtuhkan sekolah, bukan runtuhkan masjid, tapi agama keseluruhan. So siapa yang tak solat, dia telah meruntuhkan agama dia sendiri. Na'udzubillah min zalik. Dan satu hadis Nabi yang cukup terkesan pada saya dan mungkin pada tuan-tuan juga semua, insya-Allah, Nabi pernah sebut al-farqu bainal mar'i wal kufri tarkus solah. Memang sentak tuan-tuan. Nabi kata apa? Perbezaan antara orang kafir dengan orang Islam. Bukannya Nabi sebut orang kafir pakai, orang kafir pakai topi, orang Islam pakai kopiah, tak. Nabi tak sebut orang kafir makan babi, orang Islam makan ayam, tak. Nabi tak sebut tu. Nabi sebut orang Islam dia solat, orang kafir tak solat. Itu je biasa kita. Jadi kalau kita tak solat dengan sengaja meninggalkan solat, seolah-olah kita sengaja mengkafirkan diri kita. Na'udzubillah. Jadi tolonglah, ingatkan mulai hari ini bila sebut Isra Mi'raj, kita nak kuatkan kita punya solat. Nak solat awal waktu, nak solat berjemaah, nak solat yang berkualiti tinggi, bukan solat-solat biasa. Di neraka, ada satu neraka namanya neraka Saqar yang dibina oleh Allah SWT khusus untuk mereka yang meninggalkan solat. Satu neraka khas untuk mereka yang tinggalkan solat. Malah Allah Ta'ala juga bagi pesanan pada kita dalam surah, dalam Quran. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang menunaikan solat. Ay, solat pun kena masuk neraka. Kenapa? Allazinahum an solatihim sahun. Wallazinahum an wallazinahum wallazinahum yura'una. Itulah. Tengok muka Abang Syamsul lupa kan. Jadi gitulah nak ceritakan, orang yang solat juga boleh masuk dalam api neraka seandainya mereka leka dan riak di dalam solat mereka. Maka perbaikilah solat kita. Jadi soalan Datuk tadi, saya nak jawab sikit. Saya teringat pesanan kawan saya, nama dia yang Cina yang pandai nyanyi Melayu tu. Bukan, bukan. Elizabeth Stein. Dia kata apa? Contoh yang lawa je. Contoh, contoh. Ustaz, you mau pergi mana hari ni? Saya kata saya nak pergi Masjid Al-Munawwarah. You pesan pada semua orang. Yang dengar you punya forum, tala untung. Yang dengar you punya forum, tala untung. You pun cakap pun you tala untung. Hei. Dua-dua, dengar tak ada untung, cakap pun tak ada untung. Habis apa untung? Yang untung ialah orang yang mengamalkan apa yang you cakap dan menyebarkan. Jadi peranan kita sebarkan tu. Sebarkan apa yang sampai tadi, catat, share. Ada TikTok apa ni, share, share. Itu je, senang je, zaman sekarang senang. Kita sebarkan apa yang telah disampaikan tadi. InsyaAllah, setiap kali kita sebarkan, walaupun hanya sekadar like ataupun whatever, tetap akan dikira oleh Allah SWT. Dan itulah peranan kita walaupun kecil. Wallahu ta'ala alam. Baik, last sikit. Anak ayam terberak-berak. Tadi kum-kum. Yang ni berak pula. Anak ayam terberak-berak. Jangan kacau. Anak ayam terberak-berak. Terima kasih banyak-banyak. Itu je. Aduh. Itu patut doktor anak saya boleh. Baik, hadirat-hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, jangan ambil hati. Betul, apa yang kami sembang kadang-kadang, kita nak bagi dia nampak macam sepak, Ustaz. Dia kalau forum tegak aja, dia jadi dibuka forum subuh.